Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan lagi ya semuanya. Hari ini kita akan mengunjungi desa Waru. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena kita pernah membahas Waru yang bagian pertama yang melewati jalan utamanya, maka sekarang kita akan melewati jalan yang sebelah utara yang terletak di Lelang Bu Terbis yang berjejer dengan sawah langsung. Oke. Situasinya seperti ini. Eh kakak. Ya, ada beberapa rumah yang ini juga seperti rumah yang belakangnya itu ada bentengnya yang luas. Tadi itu ke utara bisa buat untuk namanya jalan jogging track Enggak, Bu. menuju ke sawah. Desa Waru ini merupakan desa yang sangat istimewa karena ya, pembangunannya yang luar biasa. Ini kan jalan sebelah pinggir. Kita pernah bahas yang tengah itu sangat terpukau karena balai desanya itu lantai dua seperti konstruksi di kota. Karena udah pernah kita ambil videonya, situasi yang sebelah utara ini tidak sepadat yang sebelah tengah langsung dari desa ini. Lihat ada anak yang sedang mencari ikan. Ya, teringat saya zaman saya kecil ya. Tuh di depan ini ya ini ada rumah. Saya juga ini sangat kagum. Rumah ini sangat mewah, sangat luas. Arsitekturnya modern. Modern etnik. Ini juga ada ruangan yang luar biasa, gedung luar biasa. Nggak kalah juga dengannya, terutama yang super keren. Oke. Lagi ini didominasi ini saya mengamati banyak sekali istilah Pak ya. Kalau di daerah saya menyebutnya berumbang alias kolam-kolam. Yang mirip seperti apa? Seperti rawa itu. Lubang. Kalau menurut orang timur namanya empang, timur. Orang-orang barat juga. Tergantung sebutan masing-masing. Oke, kita sekarang udah menuju ke hampir ujung dari desa Waru ini. Semoga apa yang saya bisa ambil dari video ini yang sangat sederhana bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang belum pernah ke desa Waru ini. Situasinya seperti ini. Ini tuh ada yang jatuh, untung saya jatuh. Oke. Dan bagi yang lama tidak pulang ke kampung halaman ya bisa sedikit terobat. Nah ini keren banget. Belum tahu. Aspalan bisa buat mobil simpangannya mantap. Dan ini kita diselingi oleh rinai apa ini? Pohon lombok yang dipelihara dengan sangat baiknya. Oke. Dari kita pasti banyak kesalahan dalam bertutur kata, oleh karena itu saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao.